Harga kado Vespa dari Nagita untuk Raffi Ahmad mahal banget, bikin keselak. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja merayakan ulang tahun pada 17 Februari lalu. Masing-masing dari mereka saling bertukar kado. Bukan kado biasa, Raffi dan Nagita memberikan kado yang harganya fantastis. Salah satunya adalah Vespa dari Nagita untuk Raffi. Vespa klasik tersebut terlihat sederhana, ternyata harganya hampir bisa buat beli rumah. Hal ini terlihat dalam postingan fashion Nagita Slavina. Montor Vespa itu harganya mencapai 360 juta rupiah. Netizen langsung mengomentari postingan tersebut. Solawatin aja duitnya kali aja bisa bikin rumah, tulis netizen. Bikin keselak harganya, Masya Allah, sahut netizen lainnya. Rafathar bahkan memberikan kado mewah untuk kedua orang tuanya. Terlihat dalam unggahan terbaru Raffi Nagita, Raffi Nagita dan Rafathar tengah berada di pinggir jalan. Ternyata mereka melihat ucapan ulang tahun dari Rafathar yang ditampilkan di Videotron. Melihat kejutan dari sang putra, pasangan yang menikah pada 2014 itu langsung memeluk Rafathar. Mereka terharu dengan kejutan tak terduga tersebut. Ya Allah, papa dan mama nangis terharu, makasih Rafathar anakku sayang. Untuk surprise yang kau benar-benar bikin kita speechless. Love you Rafathar dan tim Rans, terima kasih, tulis Raffi Nagita. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari matamata.com. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.